kabarnya mau bertobat. Jadi masih dari tempo ya Mbak ya, jadi masih sekitar cawapres. Jadi soal cawapres sekali lagi belum ada ruang untuk dibahas dalam ruang manapun untuk partai persatuan bangunan, maka ini saya tidak bisa menjawab. Tetapi kalau calon yang potensial misalnya saya sebut, tunggu dulu nanti karena setelah Pak Wiranto ini mengantarkan kader-kadernya untuk bergabung dengan partai persatuan bangunan, insya Allah tunggu dengan terang media ya. Dalam waktu minggu depan, insya Allah juga ada tokoh-tokoh kita ya, yang akan juga saya umumkan akan bergabung ya dengan Partai Persatuan Bangunan untuk tujuan bersama Partai Persatuan Bangunan untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Jadi nanti saya kembali, insya Allah ini mudah-mudahan sekitar minggu depan. Bayar tentu semua wajah-wajah yang bergabung ke P3, semua wajah-wajah kader P3 ya, ya tentu bisa punya potensi semua, karena di P3 itu kan demokratis. Gitu ya, terima kasih. Tutup ya. Tutup. P3. Ada beberapa ada beberapa, tetapi saya kira lebih tepat kalau minggu depan, tetapi diantaranya tentu Purnawirawan TNI Polri dan juga ada ya salah satu tokoh bangsa lah ya, salah satu tokoh bangsa yang saya kira juga cukup memiliki elektabilitas ya. Ya kita tunggu aja deh, karena nanti nggak jadi berita lagi minggu depan. Ya, inisialnya R. Romi. Tapi elektabilitas moncer lah ya mas. Ya yang jelas P3 hari ini sedang mengajak seluruh komponen bangsa untuk bergabung bersama, karena seperti yang dikatakan oleh para pimpinan-pimpinan partai, masalah bangsa ini terlalu besar untuk diselesaikan oleh 1-2 partai politik saja. Gitu, dan kita tunggu nanti. Oke.